Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Oke, masih dalam pembahasan tentang live Worksheet Dalam pembahasan video kali ini Saya akan memberikan tutorial cara membuat Soal bentuknya adalah isian singkat ya, Isian singkat ya Contohnya seperti ini Misalkan saya punya eh, Sebuah LKPD ya Yang nanti dikerjakan oleh siswa di sini eh, perintahnya adalah untuk menghitung hewan. Ya, di sini ada gambar seperti ini. Terus menghitung hewan-hewannya ada berapa? Misalkan contohnya eh, kambing ya, sip kambing. Kambingnya ada berapa? Di sini 1 2 3. Nah, di sini mungkin nanti isiannya ada yang nulis uh, tulisan 3 ya, T I G A. Ada yang nulis angka 3 ya, itu dianggap sama ya. Atau mungkin three atau 3 ya sama pada dalam bahasa Inggris. Nah, itu berarti kan ketiga-tiganya itu Nilainya benar, nah berarti itu nanti settingannya seperti apa? Lah, nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Nah, contoh lagi, misalkan seperti ini: before and after, seperti ini ya. Jadi, angka sebelum dan sesudahnya, contohnya seperti ini: sebelumnya angka delap, eh, 9 adalah 8, setelahnya angka 9 adalah 10. Nah, ini berarti berapa? Sebelumnya angka 6, berarti angka 5 ya. Kalau ini cuma satu angka saja. Nah, kalau satu angka itu nanti settingnya seperti apa? Oke, kita bahas pada video berikut ini ya. Maka sebelumnya kita buat templatenya. Template ini ada dua halaman ya, ada dua halaman atau dua file. Saya jadikan satu dulu menjadi file PDF supaya nanti uh, di Live worksheet nya bisa tampil dua halaman. Nah caranya saya gabungkan dengan menggunakan aplikasi Nitro PDF ya. Di sini di blok dua gambarnya lalu klik kanan Combine File with Nitro. Jadi Combine itu berarti digabung. Oke, terus nanti muncul settingan. Yang mau di halaman pertama itu yang mana? Yang jumlah atau yang before? Saya pilih yang jumlah ya. Supaya berada di halaman depan. Kalau sudah, kalian Saya namai dengan isian. Nah, seperti ini ya. Nah nanti terbentuk file PDF. Nah, seperti ini. Ini adalah file PDF-nya. Nah, saya tutup. Ini berarti file PDF. Ini yang nanti kita upload di Liveboxit ya. Nah, sekarang saya masuk ke liveboxit.com. Sekarang kita buat worksheet yang baru. Caranya di bagian atas, di Make Interactive Worksheet, diklik. Terus nanti pilih yang Get Started. Nah, yang bawah ya. Nah, silakan pilih file PDF yang tadi kita buat. Klik Choose File. Terus kita ambil file PDF-nya. Yang isian ini ya. Saya double klik atau open. Terus saya upload. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terupload, ada halaman satu, ada halaman 2. Nah, oke, sekarang kita coba uh, untuk menyeting uh, di bagian kotakan ini ya. Kotak ini itu supaya bisa diisi tulisan tiga, terus angka 3, maupun uh, bahasa Inggris yaitu three ya. Nah, sekarang saya uh, coba setting ya. Pastikan kita dalam posisi edit ya, di sini di bagian atas, menu atas kita klik tombol yang sebelah kiri sendiri edit ya yang edit untuk nama kelas dan tanggal kita buat e, kotak dulu seperti ini untuk isian biasa ya standar ini berarti kotaknya kosong ya tidak ada settingan apa apa nanti siswa akan mengisi di bagian kotak ini silakan dibuat seperti ini kalau misalkan terlalu panjang kayak gini ini bisa diperpendek dengan cara dikasih e, ukuran yang sesuai ya seperti ini tinggal digeser saja kalau misalkan kok E, posisinya salah seperti ini, ya ini nggak bisa digeser-geser, kecuali ini di delat, Nah caranya tinggal diklik saja bagian e, tepinya, nanti seperti ini, kemudian klik tombol delete di keyboard. Nanti hilang ya, tidak di, tidak bisa digeser ya. Kalau yang ini ya, kalau kotak ini nggak bisa digeser, ini paling cuma diubah ukurannya saja. Nah untuk menghapusnya tinggal diklik bagian pinggirnya, garis pinggirnya sampai seperti ini, kemudian di klik tombol delete. Nah seperti itu. Nama kelas tanggal sudah ada kotaknya, kemudian kita ke bawah. Nah, di bagian ini, yang isian ini, berarti kita buat kotak lagi. Nanti siswa akan mengisi di bagian sini. Nah, terus untuk bagian bawahnya juga sama, silakan dibuat kotak yang sama. Sekarang kita setting supaya jika diisi tulisan 3 itu benar, angka 3 itu juga benar, terus 3 juga benar. Caranya, kita ketik semua jawaban yang... Kemungkinan bisa diketikkan di sini, ya di sini. Misalkan mungkin siswa ada yang nulis tiga e, 3 ya, tiga 3, seperti ini, ya. Jadi e, jumlah sip atau kambingnya ada tiga. Terus bisa juga nanti siswa ada yang nulis angka tiga langsung. Nah kita ketikkan itu pakai tanda garis miring seperti ini. Jadi pemisahnya adalah tanda garis miring. Jadi bisa nulis. Tulisan tiga, ya, bisa nulis tiga, tulisan tiga, ataupun bisa nulis angka tiga. Kalau memungkinkan nanti siswa bisa nulis e, pakai bahasa Inggris, ya berarti tulis juga pakai bahasa Inggris. Misalkan seperti ini ya, three. Jadi bisa nulis tiga, tulisan tiga, bisa pakai angka tiga, bisa pakai bahasa Inggris, three. Kayak gini, berarti ketiga-tiganya ini berarti benar semua. Mau nulis tiga, mau nulis angka tiga, mau pakai three, berarti dianggap benar. Nah, untuk yang lain pun sama. Contohnya seperti ini. Ini cow ya. Cow itu berarti 1 2 jumlahnya. Berarti di sini tulis 2. Terus garis miring, angka 2, terus garis miring 2. Nah, seperti ini. Bisa nulis tulisan 2, bisa angka 2, bisa juga e, pakai bahasa Inggris. Nah, untuk yang lain sama ya. Nah, seperti ini sudah diketikkan semua. Berarti nanti ini merupakan jawaban yang dianggap benar mau nulis pakai pakai bahasa indonesia bisa pakai bahasa inggris bisa pakai angka juga bisa nah seperti itu ya itu untuk isian nah terus berikutnya untuk halaman kedua di sini sama isian tapi isinya cuma satu angka saja contohnya seperti ini ya jadi ini pertanyaannya adalah before and after jadi sebelum dan sesudah jadi di sini sebelum angka 9 itu berapa? Tulisnya 8. Nah, ini contoh ya, setelahnya 9 berapa? 10. Berarti cuma eh, angka ini saja yang ditulisan atau diketikan. Berarti di sini juga sama kita buat kotak seperti ini. Ya, kotak seperti ini. Terus ini juga sama di kotak seperti ini. ya. Terus di bagian sini sama tadi kayak ketikan. Karena ini kemungkinannya adalah satu, Berarti ya satu saja ya nulisnya yaitu angka 5. Berarti yang dianggap benar cuma nulis angka 5 saja kayak gini. Terus di bagian sini, ya berarti yang dianggap benar cuma angka 7 saja. Udah kayak gini saja. ya Berarti bisa 5 angka 5 kayak gini, bisa 7 kayak gini. ya Untuk yang lain sama silakan. Berarti dibuat kotak seperti ini. Dibuat kotak seperti ini. Terus kemudian tulis jawaban yang dianggap benar ya. Misalkan di sini berarti 2, ini berarti 4. Ya, seperti itu ya silakan di untuk semua pertanyaan sama kayak gini ya terus untuk memformat supaya nanti fontnya besar seperti ini ya yang di yang di tengah kita masuk ke menu preview nah, preview nah, nanti di sini kita coba ketikan nah ini kan tulisannya kayak gini tulisannya kecil warnanya biru di tengah ini juga sama kecil biru dan tengah nah supaya fontnya agak besar kita eh, tempatkan posisikan di sebelah Kotakan di sini ya, terus klik kanan. Nanti ada beberapa format seperti ini, ada font color, ada background color, dan seterusnya. Saya ganti untuk font color-nya menjadi warna hitam, terus size-nya saya berubah menjadi 20 ya, biar nanti lebih besar. Atau mungkin kurang besar ya, 22 kayak gini. Jadi nanti siswa nulisnya itu besar kayak gini. Nah, nah seperti itu ya. Terus di bagian perataannya saya pilih yang left Terus berikutnya, oke, okay. saya rasa sudah. Terus di fontnya, jenis fontnya saya ganti menjadi yang ini ya, atau mungkin yang lain, yang ini boleh, gak apa apa. Terus saya apply atau saya aplikasikan ke semua kotakan yang ada di sini ya. Biar nanti nggak nyeting satu-satu, saya centang bagian apply yang ini, terus save change. Sehingga nanti semua kotakan akan settingannya sama seperti ini. Nah, terus kemudian kita masuk ke edit lagi. Nah, berarti kita edit lagi. Terus kita selesaikan untuk semua eh, nomor ya. Di sini eh, kita coba selesaikan semuanya ya. Oke, okay, ini sudah semuanya, sudah dimasukkan kunci jawabannya ya, di bagian kotak yang ini, ya, ini sudah, terus kita coba preview, nanti tampilannya seperti apa, nah, seperti ini, nanti tampilannya, kalau misalkan ini kotak yang di dalamnya terlalu mencolok, ya, kita bisa buang bagian bordernya ya, seperti ini contohnya, saya klik kanan, terus saya edit bagian border width-nya, saya dinolkan, saya nolkan saja ya, supaya nggak kelihatan maksudnya. Terus background opacity-nya juga saya nulkan supaya nggak kelihatan. Nah, terus setelah ini baru di apply yang ini, terus save change. Sehingga nanti bagian kotaknya itu nggak kelihatan. Nah, seperti ini sehingga jadinya nggak kelihatan ya kalau ada kotak kotaknya. Seperti itu, bagian atas juga sama. Oke, kalau misalkan sudah terisi semua, kemudian tinggal kita simpan, ya, yaitu tombol nomor 3. Kita klik tombol save, nah, seperti ini. Terus saya pilih yang yes ya, supaya nanti bisa diakses oleh orang lain atau siswa kita. Saya klik yes. Nah, seperti ini. Terus silakan diisi ada title, ada language, dan seterusnya. Nah, ini sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan, kemudian kita coba open worksheet-nya ya. Nah, ini berarti worksheet yang tadi. Kita coba lihat di bagian ini, my worksheet. Nah, nanti ada dua ya ada dua seperti ini. Oh ya kemarin ada yang nanya cara menyeting supaya di bagian nilainya itu tidak muncul. Nah kita masuk ke bagian settingan ya, di bagian settingan seperti ini. Terus kita custom link. Nah custom link nanti ada opsi untuk menghidden atau menyembunyikan nilai. Yaitu di sini di bagian grading option. Grading itu berarti nilai. Nah, di sini ada show, show berarti tampilkan, ada don't show berarti sembunyikan. Saya pilih don't show supaya nanti jika siswa yang ada yang mengerjakan, itu tidak langsung tampil nilainya. Jadi, yang tahu nilainya hanya gurunya sendiri. Nah, untuk bagian time limit, silakan disesuaikan. Misalkan saya time limitnya 60 menit ya. Untuk yang ini send saja, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah di setting semua, kemudian tinggal di Uh, ini kopikan linknya. Nah ini adalah link yang akan kita bagikan ke siswa ya. Terus saya perpendek linknya pakai short link. Ini link yang pertama. Terus kita perpendek pakai Bitly ya. Saya pakai Bitly biasanya. Terus kita paste di sini. Terus kita klik tombol shorten. Nah ini adalah uh, link yang sudah pendek. Kita kopikan kita paste di sini. Nah ini adalah link yang akan kita bagikan ke siswa ya. Ini adalah yang dibagikan. Nanti tampilannya e, seperti ini. Oh ya, bagi yang nanya tadi untuk lembaran ini, ya lembaran e, LKPD atau lembar kerja siswa ini, saya buat menggunakan Canva ya. Jadi di Canva ini ada opsi untuk membuat e, ini lembar kerja, lembar kerja mapel bahasa Inggris ada mapel sains, ada mapel matematika. Nah, karena saya matematika, itu saya pilih yang ini, lembar kerja matematika. Nah, di sini banyak pilihan templatenya. Tinggal kita sesuaikan dan nanti bisa diedit ya tulisan-tulisannya. Bisa kita sesuaikan sendiri. Contohnya misalkan di sini ada ini ya. Ada template seperti ini. Nanti kita bisa mengedit bagian tulisan ini. Nah, ini tulisannya bisa diedit. Nah, seperti itu. Mau ditulis Pakai nama sekolah kita juga bisa, ya bisa uh, di rubah-rubah ya. Untuk gambar-gambar ini juga bisa kita pindah, bisa kita geser, bisa kita ganti dengan gambar yang lain pun bisa. Soalnya pun bisa diganti-ganti ini, ya bebas. Itu saya menggunakan Canva ya. Silakan bisa dicoba-coba uh, sendiri membuat LKPD atau lembar kerja siswa uh, seperti ini ya. Ini templatnya sudah banyak banget, tinggal di edit saja seperti itu. Oke, okay, seperti itu untuk tutorial kali ini untuk membuat soal worksheet dengan tipe soal yaitu adalah e, ini isian singkat. Oke, okay, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dan terima kasih telah menonton video dari saya. E, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.